皆さん、あ、こんにちは。皆さん、いつも応援ありがとうございます。今年、私、本当に一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。Alhamdulillah, saya sangat gembira dan terjelah kerana dengan penyokong yang menyambut saya dengan sangat baik di sini sebagai penyokong and all the coaches and staff and especially the players semua welcome saya dengan baik. Jadi saya sangat teruja dan gembira lah untuk balik ke Perak. So, apa yang membuatkan you decide untuk kembali ke kancah Liga Malaysia selepas 4 tahun you dekat Jepun? Terutamanya saya percaya rezeki itu ada di mana-mana dan dalam 4 tahun saya nampak effort Perak dan sekali coach Lim Chong Kim dan Cik Roy dan nampak saya nampak dia punya effort dan mereka memang nakkan saya dan mereka membuat yang saya mereka bagi saya harapan sebenarnya coach Lim Chong Kim lah saya nampak usaha dan effort dia yang buat saya rasa sangat appreciate lah kadang-kadang peluang tu tak datang dengan selalu jadi saya rasa ini satu peluang dan ruang untuk saya untuk bermain di Malaysia lah bersama tim Perak. So masa you first dapat offer tu kan, apa yang terlintas dekat fikiran Hadi masa tu dan berapa lama Hadi ambil masa untuk decide untuk terima tawaran tu? Agak mengambil masa yang agak lama lah sebab saya to be honest saya memang selesa duduk di Jepun juga. Saya memang tak ada masalah untuk saya duduk di sana tapi untuk future saya saya rasa dengan kepercayaan coach dan all the management saya rasa Perak adalah yang terbaik lah untuk saya pada season ini. So Perak adalah tim kedua selepas JDT di Liga Malaysia kan. Adakah Hadi boleh jangkakan mungkin musim ini adalah musim terbaik untuk kita katakan kerjaya Hadi meningkatlah maknanya mula membina kembali di kancah Liga Malaysia? InsyaAllah dengan usaha dan doa kedua bapa saya dan penyokong Malaysia semua, penyokong Perak semua, insyaAllah saya perlukan masa juga, all the players juga perlukan masa. Jadi saya harap jika semuanya berjalan dengan lancar, saya harap tahun ini akan jadi tahun yang baik untuk saya dan untuk pasukan Perak juga. Hadi, daripada segi culture dan juga aspek teknikal dekat Jepun kan, perbezaan dia, jurang dia dekat Malaysia tu macam mana? Mungkin Hadi boleh simpulkan sikit lah. Apa yang dari pandangan saya ialah ada jurang lah. Sebab tu kita boleh nampak yang Jepun bermain bersama World Cup beberapa kali sudah dan pandangan saya Malaysia juga semakin baik dan baik. InsyaAllah one day kita akan sampai ke tahap itu juga. Apa yang perlu, yang penting kita kena usaha keras lah untuk sampai ke satu tahap tu. Jadi saya yakin dan percaya yang pasukan saya boleh lakukan yang sama lah seperti mana di Jepun dan saya perlu tunjuk satu contoh yang baik kepada pasukan dan rakan-rakan saya. Hadi ada juga kata-kata yang kurang enak juga yang mengatakan prestasi Hadi di Jepun tu tidak konsisten kan. Apa yang Hadi dah belajar dekat sana dan apa pendapat Hadi bila ada yang mengatakan bila di Jepun 4 tahun Hadi kurang minit bermain dan sebagainya dan kali ini apa yang Hadi ingin buktikan? Bagi saya orang tak tahu, sebenarnya orang tak tahu apa yang saya lalui di sana sebab apa yang mereka nampak itu adalah 1% saja bagi saya. Saya melaluikan banyak kan sebab kita tahu untuk berada di sebuah negara orang it's not easy tapi saya dah lakukan yang terbaik, saya dah bagi all the best dan saya percaya rezeki tu ada di mana-mana. InsyaAllah saya harap tahun ini akan jadi tahun yang terbaik untuk saya untuk membuktikan sesuatu dan tapi at the same time it takes time lah, dia akan ambil sedikit masa untuk sesuaikan dengan semua environment yang di sekitar saya dan saya yakin dan percaya dengan atas bimbingan Coach Lim Chong Kim dan all the players yang ada sekarang ni dan the management saya boleh lakukan dan jadi lebih baik lah untuk tahun ni. Pan saya senang je, saya nak menang every game dan support every game dan saya harap dalam percaya juga memang kita boleh lakukan lah.